ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين muslimin سيدنا جماعة جمعة يندي dirahmati الله سبحانه وتعالى الله تعالى برفرمان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اوصي نفسي واياكم أن لا نسلو kepada الله سبحانه وتعالى من كَانَ Kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dan berupaya sekuat tenaga untuk tetap berada di jalannya. Wasiat takwa adalah wasiat terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentangnya sebagaimana juga diterangkan oleh Talak bin Habib Talak bin Habib ta'ala ketika ditanya ketika masa-masa fitnah bagaimana solusinya untuk menghadapi fitnah saat itu ulama ini menerangkan ulama tabi ini menerangkan bahwasanya takwa adalah beramal ketaatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ala Min minallah Raja asawabilillah beramal sesuai dengan cahaya dari Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan maksiat. At tarku limaksiatillah ala nurin minallah sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala khifata azabillah berharap takut azab Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin definisi takwa dari ulama tabi'in ini definisi takwa yang paling yang paling komplit para ahlul ilmi menyebutnya dan memujinya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah wa ta'ala, Ibnu dan Ibnu Katsir dan Imam Az-Zahabi semua mereka sangat merekomendasikan ten, memuji tentang wasiat takwa ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Jumat pertama di bulan Januari 2000 24 ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di zaman yang sangat penuh dengan fitnah. Karena tidak ada zaman berganti tahun berganti bahkan melainkan tahun Setelahnya, lebih besar fitnahnya. Ujiannya baik syahwat ataupun subuhat kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang bisa kita lakukan adalah bertakwa dengan lisan kita, karena lisan, lidah kita, tangan kita, ketika kita menulis juga dikatakan lisan, adalah anggota tubuh kita yang sangat banyak terfitnah di masa-masa yang kita lalui, di hari-hari yang kita jalani. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Apa motivasi kita? Apa yang mesti kita hadirkan ketika kita menjaga lisan kita? Menjaga lisan adalah istiqamah di atas kebenaran, berkata yang benar dan menahan supaya tidak dia tidak terjerembab ke dalam dosa. Ini adalah menjaga lisan. Kau muslimin, yang pertama adalah ketika kita menjaga lisan kita baik berkata yang benar atau menahannya agar tidak berkata yang tidak benar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhal amanu takum wa wa qawlan sadidah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata yang benar. Yuslih lakum a'malakum Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum zunubakum Dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kau muslimin. Ini ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah kita selalu dari pagi dari sholat kita hampir seluruh solat itu meminta ampun kepada Allah Taala. Yang kedua, Allah Taala Nabi menjamin surga bagi orang-orang yang menjaga lisannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Mayyut manli bayna Barang siapa yang bisa menjaga lidahnya. Wa ma baina rijlaihi dan kemaluannya atman lahul jannah. Saya kata Nabi SAW akan jamin baginya surga. Kau muslimin. Siapa yang menjamin? Rasulullah SAW. huwa sadiqul masduq. Wa ma yantiku anil hawa. Dan kita sangat percaya dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasalam. dan itu adalah konsekuensi wa asyhadu anna rasulullah dan kita sangat yakin itu ketika nabi mengatakan barang siapa yang menjaga lisannya maka saya akan jamin surga untuknya surga kaum muslimin yang jadi jaminan untuk orang-orang yang menjaga lisannya kemudian yang ketiga menjaga lisan menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana seorang sahabat Nabi Uqba bin Amir bertanya, Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Nabi mengatakan, Amsik alaika lisanak, jaga lisan, wal baituk, dan berada di rumahmu, wabki ala khati'atik. Dan menangisi kesalahanmu. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin. Sinan jemaah Jumat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, pengaruh kita menjaga lisan kita akan berpengaruh kepada anggota tubuh kita yang lain, karena dalam hadis disebutkan, "Ketika seorang, mu, seorang hamba pada pagi harinya, seluruh tubuh protes kepada lisan." tukaffirul lisan. Kamu mengkritik lisan. Kemudian mereka mengatakan kepada lisan, wahai lisan, ittaqillahi fi fi amrik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi amrina, pada urusan kita. Kenapa? Fa inna ma nahnu bika. Sesungguhnya kami tergantung engkau. Fa in istaqamta Jika engkau lurus lisan maka kami juga akan lulus Wah ini kita. jika engkau berbengkok lisan kita ini, maka seluruh tubuh kita akan bengkok. Kau muslimin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga lisan kita akan mendapatkan pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga lisan bisa menyebabkan Allah akan diazab oleh Allah Ta'ala direndahkan derajat kita yang keenam menjaga lisan adalah pokok keselamatan segala kebaikan sebagaimana hadis yang sangat panjang hadis yang panjang ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu an berjalan bersama Nabi di suatu perjalanan Muaz bertanya apa yang bisa masukkan surga apa yang menjauhkan dari neraka dan terus Nabi menerangkan. Kemudian Nabi menyebutkan ala ukhbiruka ala ukhbiruka ya Muaz bima laki zalika kulli. Apakah engkau mau aku beritahukan kunci dari nasihat di atas itu semua? Kata Nabi Muaz, hadis ini sangat terkenal kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Apa kata Nabi sallallahu Kata Muaz, Bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil lidahnya. Kemudian Nabi mengatakan kufa alaika hadza. Jaga ini lisannya Kemudian Muaz mengatakan wa inna la mu'akhazuna nabi. Apakah kita akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan apa yang kita ucapkan? Nabi mengatakan sakilatska ummu ka ya muaz. Sakilatska adalah bentuk kata yang diucapkan untuk mengingkari orang yang berkata dan pada hakikatnya bukanlah mendoakan keburukan untuknya. Sakilat ka ummu ya muaz. Kemudian Nabi mengatakan bukankah seseorang dalam neraka akan ditarik dia di terbalik dia Allah taala tarik dia ketika dia masuk neraka dari arah kepalanya dijungkir balikkan kepala di bawah kaki di atas atau di atas wajah mereka bukankah itu semua kata Nabi SAW, alaihi illa asaidu alsinatihim melainkan semua itu adalah hasil daripada lisan-lisan mereka Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir menjaga lisan adalah tanda kebaikan seseorang kemudian ciri-ciri orang beriman dan menunjukkan dia hubungannya dengan Allah sangatlah kuat karena seseorang ketika menjaga lisannya ketika dia menahan atau berkata yang benar dia harus hadirkan bahwasanya Allah melihatnya memperhatikannya dan malaikat-malaikatnya siap mencatat untuknya kau muslimin inilah ikatan yang luar biasa ketika kita bisa menjaga lisan kita ini kekuatan ciri Orang yang beriman, makanya kita bisa melihat diri kita dari lisan kita. Kita tidak perlu memantau kaum Muslimin yang lain, tetapi kita memantau diri kita. Siapa sebenarnya diri kita? Lihat di mana sejauh ini lisan kita. Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ah, Nabi mengatakan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat." Faliyakul khairan awliya semut. Maka hendaklah dia mengatakan yang benar atau diam saja. Man somatan aja. Kemudian hadis Nabi yang terakhir Nabi sebutkan dalam bab ini adalah La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima Tidak istiqomah iman seseorang itu sehingga istiqomah pula hatinya dan hati tidak akan bisa istiqomah berjalan di atas yang benar sulit dia sampai istiqomah pula lisannya kau muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita perhatikan hari-hari kita kemana lisan kita di mana kita letakkan kaum muslimin medsos penuh undangan untuk riba menghina mencerca memfitnah di saat itulah kita hadirkan keutamaan keutamaan menjaga lisan ini Allah akan berikan kebaikan untuk anda jika anda inginkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke taqwa jika anda menahan lisan anda karena tidak ada kesempatan berada di level bawah. Tetapi kita melaksanakannya karena takwa kepada Allah, Allah akan berikan. Makanya mana takwa adalah yang disebutkan di awal. Kau muslimin, semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik. Untuk diberikan taufik oleh Allah Ta'ala bertakwa dengan lisan ini. Kena banyak sekali manfaat dari lisan ini. Dari bangun pagi kita sampai hari ini, berapa kebaikan yang telah kita lakukan. Tasbih, tahmid, tahlil, kiraatul, Quran dan lain sebagainya. Menyuruh keluarga untuk sholat. Memerintahkan istri untuk menutup aurat. Kemudian lain sebagainya. Memberikan pelajaran kepada mahasiswa kita, santri kita. Itulah kebaikan semuanya. Amar, ma'ruf, nahi, munkar, dan lain sebagainya. Inilah kebaikan yang mungkin amal-amal lain anggota tubuh kita tidak bisa meraihnya. Syahadatain. Dan juga sebaiknya, dan selain yang kaum muslimin. Uh, As-sa'id huwal muwaffaq. Orang yang bahagia itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Jika Anda tidak diberikan taufik, Anda sengsara, kaum muslimin. Oleh karena itu, kita yang bisa memperbaiki diri kita, meminta kepada Allah yang menciptakan kita, untuk bisa meraih istiqomah, untuk menjaga lisan ini. Aku luma sami'tum astaghfirun wa hali wa lakum lisa'il muslimina amin kulizamu khati'ah. Fastaghfiruhu yaghfir lakum. وهو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي لرضوانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه قوم مسلمين من ملك الله سبحانه وتعالى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابة النبي الملية، yang sangat terkenal Di telinga kaum muslimin. Kaum muslimin menghapal namanya dengan baik. Beliau berpesan kepada kita. radhiyallahu an. Hifzul basar. Ashadu min hifzul lisan. Hifzul basar. Menjaga pandangan. Mata. Lebih sulit daripada menjaga lisan. Kaum muslimin. Jadi ketika seseorang. Kita balik. Bisa menjaga lisannya, tangga berikutnya lebih mudah baginya, yaitu menjaga matanya. Karena dua anggota tubuh kita ini yang paling banyak melanggar kaum Muslimin, yang tidak pernah muak dan bosan untuk berbuat dosa, mata kita dan lisan kita. Perhatikan kaum Muslimin, bukankah mata kita, sulit kita menjaganya mungkin karena lisan kita sangat tidak teratur dengan kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita berusaha menjaga lisan kita, anggota tubuh kita seperti mata akan juga istiqomah terjaga untuk dari dosa-dosa. kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menganjurkan kita banyak berselawat pada hari Jumat yang mulia ini. Dan Allah Ta'ala pun memulai dirinya dan para malaikatnya berselawat kepada nabi kita menunjukkan bahwasanya satu keutamaan amal yang sangat mulia inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat Allahumma Allahumma arzuqnal ikhlas wal qabul اللهم اجعل اللهم اجعل كلها صالحه واجعلها لوجهها لوجهك خالصه ولا تجعل فيها لاحد شيئا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين ربنا إنا <سؤال> نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة